إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan masih terus mendapatkan bimbingan, inayah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas sebagaimana yang disebutkan tadi ya, 7 karakter. Tetapi di sini judulnya karakter-karakter ya. Kebetulan yang saya temukan baru 7 gitu. Sebenarnya banyak karakter-karakter ya. Tapi judul ini memang perlu diperjelas ya. Maksud karakter di sini adalah karakter dalam tanda kurung yang seharusnya kita miliki ya. Sehingga kita mempunyai imunitas ya. Mempunyai daya tahan sebagai seorang Muslim ya. Karena kalau karakter-karakter generasi akhir zaman banyak ya. Di antaranya kalau anak muda bilang sekarang di antaranya karakternya adalah alay ya. Karakternya gampang mempublikasikan berbagai kegiatan. Bahkan ada yang karakter yang akhir-akhir ini agak aneh juga ya, memburu sesuatu yang gak perlu sebenarnya. Pokemon Go ya. Ini memang aneh bin ajaib juga ya, sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan sekunder juga sebenarnya, entah apa itu kebutuhan apalagi yang dicari-cari seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan akan kita coba bahas ya, dalam taklim pada siang hari ini adalah karakter-karakter apa yang seharusnya yang harus kita miliki sebagai seorang muslim menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman. Di sini ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ya, sebagai prolog, sebagai pembuka di ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, fahal yang buruna illa sah antatiyahum batkatam faqatya asyfaqlah wa'anna lahum idaja adhum dikrahum. Surat Muhammad ayat 18. Di sini Allah Subhanahu berfirman, maka apakah yang sedang mereka tunggu-tunggu ya, yang sedang mereka lihat ya, illa sah, kecuali hanya datangnya hari kiamat. Mereka di sini kalau kita lihat dari berbagai tafsir, terutama tafsir yang sering kali kita jadikan rujukan adalah Ibnu Katsir ya. Mereka di sini adalah orang-orang kafir sebenarnya, orang-orang kafir Quraisy ya. Tapi kan ayat Al-Qur'an walaupun ditujukan kepada kafir Quraisy, makna umumnya ya, ibrahnya itu adalah untuk semuanya. Dalam usul fikih dikatakan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran sesuatu dari teks Al-Quran maupun hadis itu adalah lihat dari makna umumnya, bukan dari sebab terjadinya tersebut. Jadi memang harus diakui ayat ini awalnya ditujukan ke orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi kalau terjemahan secara redaksional ya, bahwa apakah yang sedang mereka tunggu-tunggu atau yang sedang mereka lihat ya, itu ya, yaitu orang-orang kafir Quraisy ya. Tapi juga yang dimaksud yang sedang mereka lihat tunggu-tunggu itu kita juga termasuk. Illa sah, kecuali sah. Yang menarik ya, kalau bapak-bapak lihat di terjemahannya cepat ya, yang enak ya. Yang duru di situ kan artinya mereka menunggu ya. Padahal kan yang duru itu dalam bahasa Arab asli maknanya adalah melihat ya. Dan di sini pakai fi'il mudhari atau kata kerja yang terus sedang berjalan. Artinya sesuatu yang sedang sudah berjalan dan masih berjalan juga ya.
Nah, jadi apakah yang mereka sedang lihat bisa juga diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau menerjemahkan, misalkan kalau merujuk kepada versi tepat, apakah yang sedang mereka tunggu-tunggu, tidak salah juga ya. Tapi menerjemahkan apakah yang sedang mereka lihat juga tidak salah ya. Mereka di situ adalah orang-orang kafir Quraisy, generasi sekarang juga, baik yang mukmin maupun yang muslim, sama saja sebenarnya. Apa yang sedang mereka lihat? Artinya dalam ayat ini ada satu isyarat secara implisit ya, bahwa kita semua juga sedang melihat tentang asar hari kiamat itu. Antatiyahum bagtatan, yang akan mendatangi mereka bagtatan, yaitu secara tiba-tiba. Nanti hari kiamat yang tiba-tiba, maksudnya adalah hari kiamat yang sifatnya itu adalah berakhirnya alam semesta ini ya, itu tiba-tiba. Dan harus diingat bahwa ketika alam semesta ini hancur itu, semua orang yang masih punya iman dalam hati itu sudah meninggal. Itu secara nas ya, itu sudah sepakat para ulama itu. Jadi orang hari kiamat itu ya, hancurnya alam semesta hanya akan menimpa orang-orang yang paling asror, yang paling jahat ya, yang pernah ada di muka bumi ya. Faqad ja'a asratuha, kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang asratuha. Asratuha itu adalah syarat-syaratnya atau tanda-tandanya. Jadi ayat Al-Qur'an ini kan dulu ya, 14 abad yang lalu ya. Tapi disebutkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu telah ada dulu juga. Apalagi sekarang sudah semakin apa? Semakin jelas ya. Semakin banyak gitu ya. Dulu aja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqad ja'a asratuha," maka telah datang syarat-syaratnya atau tanda-tandanya, tanda hari kiamatnya. Fa'anna lahum idza ja'atum dzikrahum. Fa'anna lahum itu artinya bagaimana bagi mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy dalam konteks kesejarahan ya. Idza ja'atum, apabila datang hari kiamat itu, dzikrahum ya, dapat berfaedah ya kepada mereka. Bagaimana peringatan ini dapat berfaedah, tapi peringatan itu ya, mereka pahami, mereka cerna. Ketika kiamat datang kan gak bermulawat ya. Nah sekarang kan kiamatnya belum datang ya, tapi tanda-tandanya sudah ada ya. Nah jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan ya, bahwa hari kiamat itu tanda-tandanya sudah ada dan telah ditunggu-tunggu sejak dulu, sejak turunnya ayat Al-Quran, bahkan terus dilihat oleh kita, oleh mereka, oleh semua umat manusia sampai sekarang ya. Nah maka ya, kita akan lihat ya sedikit tentang kilas balik secara keseluruhan kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana sih kesejarahan kita ya, sampai kemudian datang hari kiamat. Nah ini secara umum seperti ini. Kita sepakat bahwa manusia pertama itu Nabi Adam ya. Sampai di sini banyak nabi sini ya. Nabi tidak diketahui secara pasti tentang waktunya berapa tahun, susah. Nah, bukan kalau belajar ilmu sains modern ya, kalau lihat umur bumi itu ada yang mengatakan ratusan juta tahun ya, nggak tahu juga benar atau tidak ngukur ya. Dan itu bisa apakah bisa diuji secara secara ilmiah atau sains atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas memang tidak diketahui secara pasti tentang waktunya, walaupun saya baca ya, di berbagai literatur hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk juga literatur tentang di kitab-kitab suci yang ada kait dengan umat Islam ya, kitab suci Yahudi dan Kristen ya, perjanjian lama, perjanjian baru, disebutkan situ memang ada angka-angka gitu. Rentang waktu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu berapa tahun ada. Tapi itu semua diperdebatkan dari segi kesahihannya, dari segi kualitas hadisnya seperti itu. Tetapi ada satu yang dapat dipastikan ya, bahwa yang ada dalam hadis sahih yaitu rentang waktu dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad ya, yaitu 600 tahun itu ada dalam hadis sahih. 600 tahun itu kurang lebih adalah 6 abad ya. Tapi selama rentang waktu ini memang tidak diketahui ya berapa lama pastinya, tapi yang paling lama itu perjalanan kita itu panjang ya. Kita lihat ke belakang dulu sebelum kita lihat ke depan gitu. Nah, sini Nabi Adam. Nah, di sini juga sebenarnya sampai Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali peristiwa-peristiwa ya. Peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kalau
kata ini ya, Nur Khalis Majid, Nur Majid ya, dengan kelebihan dan kekurangannya, beliau mengatakan kalau kita lihat kejadian siklus alam semesta ini, ke dunia ini ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit, itu ulang-ulang aja begitu, muter-muter aja gitu. Itu perhatikan ya. Sekarang mungkin peradaban barat di atas ya, nanti mungkin muter lagi, nanti Islam yang akan berkuasa ya. Tanda-tandanya sudah banyak lah, walaupun kalau bahasa orang Jawa bilang gagal maning gitu ya. Kebangkitan bagaimana Islam bisa menjadi sebuah peradaban dunia. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang baru ya, dari peradaban-peradaban, cuma muter-muter ya. Nah, kemudian akhirnya kita potong sejarah kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari zaman Nabi Muhammad ini kita sepakat cuma ya, kecuali ya aliran-aliran yang dianggap sudah keluar dari fondasi dasar umat Islam ya. Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi dan Rasul, kita sepakat ya. Dan itu sebagai bagian dari, kalau dalam bahasa Arabnya katakan maklum minatin ditolurah, pengetahuan yang harus orang tahu semua lah. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nah, Nabi Muhammad sampai kemudian ke hari kiamat berapa lama juga kita nggak tahu. Walaupun ada beberapa buku yang sempat heboh di tahun 1990-an ya, yang kemudian di Indonesia-nya hebohnya agak terlambat karena mungkin proses penerjemahan gitu ya. Nah, itu bukunya adalah Furuhara Akhir Zaman ya. Nah, kalau dalam buku aslinya namanya Purba Duhur Al-Mahdi Al-Islam Wa Umruh Al-Ummah Al-Islamnya, itu judul aslinya. Yang tulisnya adalah Muhammad Amin bin Jamaluddin ya. Nah, di buku itu dikatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu ya, itu sekitar, kalau dari sekarang hitungnya, kalau dari dulu dia sekitar 50 tahunan ke depan lagi lah. Dihitung-hitung gitu kan. Jadi kalau yang sekarang usianya udah 50-an mungkin gak kejangkau juga nanti ya, gak kealami juga gitu. Kurang sedikit ya. Terlepas dari pro kontra buku itu ya, tapi memang sebenarnya tidak ada waktu yang pasti sebenarnya kapan terjadi hari kiamat, gak ada. Bahkan kita tahu lah hadis yang kita pernah sama-sama belajar ya, dari hadis Arba'in yang pertama itu ya, kan kita ditanya dalam malaikat Jibril, kapan hari kiamat terjadi, malaikat Jibril nanya kepada Nabi Muhammad ya. Kata Nabi Muhammad, yang nanya juga tidak tahu sebenarnya. Nah, ini rentang yang sangat lama. Nah, kita ini hidup di sini. Di rentang antara diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai terjadi hari kiamat. Nah, inilah yang disebut, yang dimaksud kita batasi. Apa yang dimaksud akhir zaman itu? Sebenarnya yang disebut akhir zaman itu yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, sudah dikatakan sebagai akhir zaman. Apa dalilnya? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim katakan, buistu ana, saya diutus ke dunia ini ya, sebagai seorang Nabi dan Rasul. Wasa'atu kahataini, sementara hari kiamat itu seperti ini. Di hadis itu katakan wa dhamma ya, kemudian Rasulullah SAW menggabungkan as-sababata wal wusta. Jadi ketika mengatakan saya diutus ya, dan kiamat seperti ini, seperti itu dia pakai isyarat ya. Yaitu adalah dia menggabungkan antara as-sababah telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi dekatnya antara Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat sedekat ini gitu. Nah, berarti udah sangat apa? Dekat. Sebenarnya ini hadis menguatkan apa yang dikatakan dalam surat pertama, ayat pertama dari surat Al-Anbiya ya. Iktarobatis sa'ah wangsaqal. Iktarobatis sa'ah itu bukan surat Al-Qamar ya. Di surat Al-Qamar juga ada iktarobatis sa'ah wangsaqal qamar kan. Telah dekat hari kiamat ya, dan bulan telah terbelah gitu. Nah, jadi oleh karena itu ya, maka ya, kalau ditanya akhir zaman itu kapan? Ya akhir zaman itu sejak Nabi Muhammad diutus. Ya. Sejak Nabi Muhammad diutus itu disebut akhir zaman. Kalau kita ini udah di akhir-akhir zamannya banget gitu kan. Nah, kita hidup adalah bagian dari umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW pun ya mengingatkan ada yang namanya fitnah akhir zaman. Kita akan lihat ini nanti.
fitnah akhir zaman. Mungkin ada yang nanya, apa yang dimaksud dengan fitnah ya? Di dalam Al-Quran, makna fitnah itu ada 10 lebih ya. Di antara makna fitnah itu adalah al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar, ujian, cobaan ya. Nah, ujian, cobaan ya. Nah, itu adalah makna dari fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah itu adalah juga dikatakan ketika zaman ya, antara yang hak dengan yang batil itu susah dibedakan. Itu fitnah. Mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, susah itu. Itu fitnah itu. Mana halal dan mana haram, susah dibedakan itu. Walaupun sudah ada laba-laba MUI ya, itu susah. Sekarang kan ada fatwa terbaru dari MUI katanya memajang foto istrinya ya, yang sudah menikah ya, kalau yang belum nggak tahu itu. Memajang foto ya perempuan di Facebook katanya hukumnya apa? Nah itu memang sesuatu yang memang sebenarnya bisa diperdebatkan juga ya. Jadi fitnah itu adalah sesuatu yang memang zamannya sekarang itu ada ujian bagi kita betul-betul. Contohnya ya, ini paling sederhana lah fitnah itu ya. Kalau kita makan bakso di pinggir jalan ya, yakin gak itu halal? Ya kalau enak halal pak katanya. Kalau sebenarnya susah juga sih untuk membedakan ya. Walaupun ya itu memang itu karakter akhir zaman seperti itu ya. Karakter akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah ya. Kalau orang itu berpegang teguh kepada agama di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Jadi susah untuk jadi orang benar ya pada zaman sekarang ya. Susah sekali ya. Sehingga kayak fitnah yang lebih global, lebih luas kan. Contohnya yang paling ramai itu perdebatkan oleh teman-teman yang mungkin concern dengan masa dunia Islam ya. Ini yang terjadi di Turki ini kudeta beneran atau rekayasa, nggak tahu juga kita ya. Ini mana yang benar nih? Apa benar ya bahwa yang pelaku kudetanya itu juga ulama juga gitu kan? Yaitu seorang Fatih Gulen ya, seorang ulama juga ada penulis gitu. Gitu gerakan semacam gerakan tasawuf juga di Turki ya. Apa benar seperti itu? Apa benar bahwa yang dilakukan oleh Erdogan itu Islamisasi atau cuma pencitraan? Kita nggak tahu juga ya. Nah itu fitnah juga. Susah memang untuk membedakan pada zaman sekarang ya. Ini yang terjadi sekarang ini memang begitu kabur ya. Jadi berseliweran di mana-mana. Apalagi kalau kita terlalu banyak mendapatkan input informasi, kita susah untuk apa? Untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Coba saya kalau tanya di sini pun ya, nih kira-kira yang terjadi di Turki itu mana yang benar yang salah? Mungkin ada yang berpendapat itu kudeta mungkin benar. Ada yang mengatakan itu yang kudeta yang salah katanya. Kita nggak tahu ya. Nah ini memang adalah fitnah akhir zaman ini seperti ini karakter ya. Nah ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW ya seperti itu. Nah, bentuknya fitnah akhir zaman itu dalam bahasa yang lebih sederhana ya. Fitnah akhir zaman itu adalah itu bentuknya adalah ciri-ciri dari kiamat itu sendiri. Jadi Bapak kalau baca tentang buku tentang akhir zaman ya, tentang buku-buku tentang apa sih yang akan terjadi di akhir zaman ini dari tanda-tanda hari kiamat ini, itu banyak sekali Pak tanda-tandanya. Dari satu buku ke buku lain itu berbeda, karena memang sumber-sumbernya hadis-hadis Rasulullah SAW ya, itu banyak yang menyebutkan tentang ciri hari kiamat itu ada sekian itu banyak sekali. Saya hitung aja ya, ada dalam satu buku itu ada yang merinci tentang ciri-ciri hari kiamat ya, yang kecil-kecil nih itu ada 69 ciri. Yang tempat lain ada yang lebih kecil. Nah yang sebenarnya para ulama telah konsen untuk menuliskan tentang ciri-ciri ini, terutama ulama-ulama yang banyak konsen dengan masalah sejarah seperti Imam Tobari, Ibnu Katsir ya. Itu kan konsen dalam masalah sejarah juga ya. Ibnu Katsir segala macam lah dia. Sejarah oke, ilmu hadis juga oke ya, tafsir juga oke ya. Nah, jadi tanda-tanda itu banyak sekali ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan yang 69 itu enggak ya. Tapi akan sebutkan beberapa yang mungkin menarik ya, menjadi fenomena yang sangat meruyak ya
yang menjadi fenomena yang sangat gampang dilihat di masyarakat kita lah gitu. Di antaranya ya fitnah-fitnah akhir zaman ini ya. Saya sebut ini yang sedikit aja nih. Buta terhadap agama. Ya. Ini banyak. Ya. Buta terhadap agama ini. Jadi bahkan ya saking anehnya mengukur seseorang berilmu atau tidak nih, dilihat pakaiannya, Pak. Kalau pakai jubah, pakai sorban, terus pakai apa? Pakai tasbih banyak, dia ya, pasti ini alim ya. Ada yang begitu. Coba kalau kita lagi sholat di mall kayak gini ya, kebetulan ustadznya sudah ada di sini kan. Kalau nggak ada ustadznya maksudnya, kemudian kita kan nyari imam ya. Biasanya orang nyari imam tuh yang kopiah haji mana dulu kan? Udah kan dulu tuh yang kopiah haji itu dari sisi keilmuan apa? Mempunyai kapasitas kan? Itu yang kopiah haji mana? Yang pakai koko mana? Kan? Padahal sebetulan ada orang yang alim pakai kaos apa? Kaos biasa kan? Ada juga. Nah ini kan mengukur keilmuan seseorang itu tidak dengan pakaian sebenarnya. Jadi sampai buta agama orang itu seperti itu ya. Nah ini padahal uniknya sebenarnya ya. Sekarang kan di zaman dimana informasi itu semua mudah ya diterima ya. Mudah. Coba Bapak kalau mau tahu tentang hukum kan. Hukum bertato di googling ada enggak? Banyak semua. Tapi tetap saja orang terhadap pengetahuan agama itu tidak terlalu mumpuni ya. Tidak terlalu bagus ya kan. Padahal media yang tersedia untuk kita memperdalam agama itu sekarang sudah sangat apa? Banyak. Dan memang ini ada ciri-ciri akhir zaman seperti itu ya. Yaitu buta agama. Bahkan yang anehnya lagi ya, buta agama ini telah menyebabkan ya, menyebabkan apa? Penistaan terhadap agama Islam itu sendiri. Contohnya ya, fitnah yang paling memojokkan umat Islam secara global pada masa sekarang adalah fitnah ISIS ya. Terorisme lah gitu bahasa kita ya. Itu fitnah yang luar biasa itu. ISIS itu kan lahirnya di Irak ya, di Baghdad ya. Jadi bagaimana ceteknya pengetahuan agama mereka ya? Ini digambarkan oleh, jadi saya pernah ke Baghdad 3 bulan yang lalu ya, 4 bulan atau 4 bulan lalu saya lupa ya. Ketemu duta besar Indonesia di Baghdad ya, di sana. Nah, saking tidak amannya di situ, Pak. Jadi yang namanya pegawai kedutaan di sana itu kayak pelatnas gitu. Jadi di kantor itu tempat tinggal mereka juga, nggak kemana-mana gitu. Dia cerita. Jadi ISIS itu untuk mendeteksi bahwa orang itu Islam atau tidak. Jadi kalau ada satu daerah di daerah itu dikuasai ISIS ya. Jadi yang namanya jalur transportasi mobil barang segala macam bus ya itu sebenarnya lancar biasa aja, tapi kalau sudah masuk daerah ISIS itu mereka diperiksa semua, diperiksa ya? Turun gitu. Ini cerita dia untuk mengecek bahwa mereka itu Islam benar atau tidak katanya disuruh wudhu. Nah ketika disuruh wudhu ternyata wudhunya tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan, ditembak gitu. Wah ini nggak sesuai dengan Islam. Itu kan ngeri banget orang berpaham agama seperti itu ya. Ngeri banget ya. Mungkin ya, dilihatin kalau orang yang tidak berjenggot, wah ditembak juga gitu kan. Oh, bahaya kalau begitu. Nah yang berjenggot yang selamat, alhamdulillah gitu kan. Nah ini fakta. ISIS itu sedemikian dangkalnya pengetahuan agama mereka. Nah, dan ada berbagai macam laporan mengatakan bahwa memang mayoritas yang menganut ISIS itu adalah mu'alaf-mu'alaf yang dari Eropa, dari Amerika, yang baru masuk Islam, kemudian semangat gitu ya. Tetapi tidak diimbangi oleh ilmu yang mapan gitu ya. Nah, kalau saya punya pengalaman pribadi nih. Jadi ketika saya kuliah, di Yaman ya, ada satu mu'alaf dari satu Amerika, dari Swedia. Nah, dia masuk ke masjid itu pakai sendal gunung ya, yang kotor kan, padahal karpet begini buat masjid ya. Dia teriakin sama orang kan, enggak ini sunnah Rasulullah, kayak Rasulullah kalau sunnah pakai sendal katanya. Waduh ini gawat juga itu maksudnya. Coba orang kayak begitu pas disuruh jihad pasti maju kan. Nah ini kan fitnah akhir zaman seperti itu kan. Jadi maka buta agama bener.
ya semangat sih udah bagus ya, tapi kan harus diarahkan ya, bahwa sesuatu yang hanya bermodalkan semangat tapi tanpa ilmu yang benar ya, itu salah satu penyebab ya, faktor terjadinya ekstremisme, fundamentalisme, terorisme, radikalisme seperti itu. Makanya jarang pak orang-orang yang misalkan, mohon maaf lah, misalkan ya pelaku teroris Indonesia ya, misalkan Santoso udah meninggal ya, mudah-mudahan aja memang dia ini ya, coba tanya dia lulusan mana. Jarang orang pelaku teroris itu lulusan Al-Azhar, jarang pak. Jurusan misalkan jurusannya pernah kuliah di Al-Azhar atau pernah kuliah, atau pelaku teroris itu adalah profesor doktor gitu kan. Jarang coba perhatikan, paling hanya karena memang dia semangat aja gitu. Nah ini yang mungkin harus jadi perhatian kita semua ya, karena itulah akibat dari buta agama. Itu fitnah juga pak, buta agama. Yang buta agama lagi yang paling membahayakan pak ya, dia tidak tahu apa-apa tapi dia kemudian memberikan sebuah apa, pengajaran kepada orang kan? Bahkan tampil di TV misalnya, saya pernah lihat ya, ada dengan gagahnya ya, visi penceramah di TV mengatakan kalau Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan an-nadho patung minal iman, kebersihan daripada iman, ini hadis dari mana gitu kan? Di ubuk-ubuk juga nggak ada hadis ini kan? Yang ada at-tahuru satrul iman, itu hadis sahih Muslim ya, bersuci itu adalah setengah daripada iman, ada kalau itu. Tapi kalau an-nadho patung minal iman itu nggak ada. Atau hubul waton minal iman, atau utlubul ilma walubisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina, itu ada sampai penceramah terkenal dan masih ada yang menyebut itu. Kita kan heran ya, ini kan berbahaya sebenarnya. Nah ini kemudian fitnah yang saya sebutkan sini ya, perzinahan, merajalela, ini sesuatu yang sudah sangat ini ya, sangat biasa di masyarakat kita pak, bahkan di kampung juga biasa. Bahkan ada satu hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan begini, kalian akan lihat nanti ada orang berzina di pinggir jalan dan orang tidak melakukan apapun gitu. Terjadi nggak sebelumnya? Terjadi kan. Nah ini masyarakat barat biasa ya kan? Nah, ini perzinahan merajalela. Bahkan kalau kita perhatikan ya sekarang ya, kalau orang itu menikah, persepsi pernikahan ya, seminggu kemudian dia sudah 7 bulan, itu biasa ya. Kalau dulu kan sesuatu yang memalukan ya. Nah ini fitnahnya seperti ini. Kemudian juga pembunuhan merajalela itu biasa ya. Itu ada di hadis oleh semua. Perniagaan sangat masif gitu. Ya ada ini di hadis juga. Saya hanya kesimpulan-kesimpulan aja karena hadis sangat banyak. Persaksian palsu, penguasa bodoh, ini lebih banyak lagi nih ya, penguasa bodoh ya. Nah, ya karena logikanya demokrasi ya, demokrasi itu kan yang dipilih bukan yang terbaik tapi yang terbanyak ya. Yang terbanyak ya, itulah memang harus diakui bahwa proses mekanisme demokrasi itu ya masih yang lebih maslahat lah bagi umat ya, setidaknya untuk saat ini ya. Lebih maslahat, saya tidak mengatakan demokrasi itu dengan Islam, cuma mekanisme ini lebih maslahat lah untuk sekarang ya, untuk umat lah. Karena banyak juga dari proses dipilih itu ya secara fair ya oleh masyarakat, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus juga banyak ya. Tapi kita tidak menutup mata juga ada pemimpin-pemimpin yang dipilih dari hasil demokrasi yang memang apa? Yang bodoh gitu. Banyak sekali loh. Ya karena mungkin masyarakatnya belum matang ya, belum dewasa gitu. Banyaklah kalau penguasa-penguasa bodoh ya. Hal-hal ganjil dan aneh mencuat, ini di hadis Rasulullah SAW. Globalisasi ada dalam hadis Rasulullah SAW juga. Nah ini yang paling unik yang saya baca, yaitu hewan dan benda mati berbicara. Ada ini hadisnya. Loh kok bisa pak, gimana ini? Bahkan dikatakan ini hadisnya nggak benar. Benar ya pak. Contoh, nah di dalam contoh ini katanya, di hari kiamat, kok hewan bisa berbicara? Bagaimana caranya? Contohnya ya, saya tanya ya, cara mengendus bahwa seseorang itu bawa narkoba atau tidak, biasanya dengan apa salah satunya? Anjing ya, anjing itu bisa mengacak kan? Wah ini ada sesuatu yang nggak beres ya.
Nah itu kan hewan berbicara kepada kita, ini ada yang gak beres gitu. Terus kalau kita nyari korban pembunuhan atau korban-korban apa? Bencana alam ya, pakai apa juga? Pakai hewan anjing kan? Walaupun yang sudah dilatih bukan anjing-anjing kampung ya, kita mah gak tahu gitu. Kalau anjing kampung nanti dimakan malah. Itu unik juga pas saya melihat hadis ini, benar juga ya. Bahwa hewan itu bisa berbicara kepada kita ya. Bahwa hewan itu bisa mendeteksi itu kemana, mentres gitu, wah ini kemana nih ada korban ya. Bisa, padahal sekarang udah zaman modern pak ya, zaman modern ya. Terus benda mati bisa berbicara banyak. Coba kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Bukan pilotnya, pilotnya udah mati. Oh, pilotnya masih susah. Yang dicari apa pak kalau sudah alat pesawat jatuh ke dasar lautan? Kotak hitam benda mati atau bukan? Benda mati. Bener juga ini hari kiamat, bener nih. Jadi kotak hitam. Terus kalau KPK untuk membuktikan salah satu bahwa dia itu koruptor atau tidak pakai apa? Penyadap juga benda mati kan? Benda mati pak. Nah, di sini juga mungkin ada penyadap gitu. Ini juga benda mati pak. Kamera ini kan, rekaman ini. Nah ini banyak sekali pak. Jadi sebenarnya dari fitnah-fitnah akhir zaman ini bahwa itu semua sudah terjadi semua. Sampai kita sekarang hanya menunggu satu peristiwa besar yang peristiwa ini menghubungkan antara fitnah-fitnah akhir zaman atau ciri-ciri hari kiamat akhir zaman dengan ciri-ciri atau fitnah-fitnah yang sifatnya besar. Yaitu Imam Mahdi. Wah, itu pembahasannya lain lagi nanti. Ada Dajjal, ada Ya'juj dan Ma'juj. Wah, banyak sekali ya, kan? Ada peperangan masih entah perang dunia keempat, kelima, kita enggak tahu itu. Nanti yang lebih dramatis lagi, bukan dramatis, ini memang ini fakta bagi kita ya, atau sebuah kebenaran. Turunnya Nabi Isa. Oh, itu lebih hebat lagi. Turunnya Nabi Isa itu nanti fitnah-fitnah yang akan ujian-ujian bagi kita yang akan datang ya. Yang kecil semua udah terjadi semua di itu tinggal nunggu itu aja gitu. Kapan itu? Ya enggak usah ditungguin dan enggak usah direkayasa ya, alaminya saja. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah yang bisa menggoyahkan iman kita ya. Bisa mereduksi apa? Mereduksi tingkat keislaman kita ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Maka beberapa hal ya, karakter yang harus kita miliki ketika menghadapi fitnah-fitnah itu pertama ya. Komitmen berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kapan ini disampaikan Rasulullah? Kalau ada yang nanya ya. Kapan Rasulullah menyampaikan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika haji wada? Bapak cek ya di sirah Rasul Nabi. Apa isi khutbah haji wada? Yang haji wada itu ada sekitar 240 ribuan lebih lah umat Islam ya. Hadir di situ. Yang setahun berikutnya Rasulullah kemudian meninggal kan? Karena sebenarnya itu disebut haji wada karena itu haji perpisahan. Sebenarnya itu bukan haji perpisahan, itu haji pertama Rasulullah dan yang terakhir ya. Di situ Rasul mengatakan, taruh tupikum, saya tinggalkan di tengah-tengah kalian, fikum, dua hal. Yang dua hal tersebut, kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Hadis, sunnah ya. Al-Quran dan Sunnah selesai ya. Cuma dengan tidak sederhana itu ya. Bagaimana kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan, ini yang susah. Jadi sebenarnya saya kadang-kadang sering baca ya buku-buku motivasi, tahu ya, buku motivasi ya. Ya kalau yang super sekali itu siapa namanya? Nyeri Teguh ya. Kemudian jadi banyak parodinya juga ya. Banyaklah motivasi baik dari muslim maupun non muslim ya, motivator-motivator lah gitu. Itu bagus. Tapi setelah kita renungkan ya, isinya, substansinya, segala macam, sebenarnya ada di Al-Qur'an dan Hadis semua sebenarnya. Saya kadang-kadang, ya ini mah di Al-Qur'an juga ada gitu kan. Ya. Seperti atau kata-kata hikmah ya. Manjada wajada ya. Nah, itu kan mantra katanya. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia ada ya, wajada itu kan mendapatkan sesuatu itu ya. Di Al-Qur'an ada, wah ada di Al-Qur'an.
waladina jahadu pina lanah dia naho subuhana ya. Yang ya sebenarnya di Al-Quran dan hadis itu adalah rujukan utama motivator kalau mau ya. Cuman ya kemasannya kalau udah disajikan oleh motivator lain ya, apalagi visualnya nanti ya, apalagi ada musiknya, apalagi ada sertifikatnya juga nanti. Ada sertifikat. Jadi saya kadang berpikir nih, baca buku Mario Tukku, baca buku motivator yang lain bagus sih, tapi dipikir-pikir, ini mah hadis Rasulullah kan yang itu ya, ini kan di Al-Quran di Aceh kan ada ya. Cuman orang sebenarnya kalau mau ini ya, mau jujur udah baca Quran dan hadis Rasul selesai. Cuman harus hati-hati, harus dari orang yang tepat ya, jangan sampai salah ya. Nah ini yang pertama ya. Jadi bentuk komitmen berubah kepada Al-Quran dan Al-Sunnah ini harus kemudian menjadi sebuah sikap dasar kita. Alhamdulillah sekarang ya, kultur tahfidz Quran udah bagus ya. Anak-anak kita nih disuruh hafal Quran, walaupun bapaknya malas ya. Wah, nah jadi hafidz Quran ya, ya. Udah bagus kulturnya. Cuman ada kultur yang harus lebih ditingkatkan apa? Adalah bagaimana kita mensosialisasikan ya, kajian-kajian Al-Quran yang lebih masif. Itu lebih penting ya. Karena kalau kita ini ya bandingkan, mana yang lebih penting nih? Memahami Al-Quran atau menghafal Al-Quran sebenarnya? Ya memahami lah sebenarnya. Ini harus objektif ya. Memahami Pak. Karena Khalid bin Walid itu kan pejuang Rasul, sahabat yang banyak berperang. Dalam sebuah riwayat dia hafal berapa juz sih Pak? Hanya 5 Pak. 5 karena apa Pak? Sibuk perang gitu ya. Sibuk perang ya. Jadi sebenarnya yang lebih harus digalakkan bagaimana kita untuk mengkaji Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ini baru Al-Quran ya. Nah kultur hadis ini agak kurang di kita. Coba, mahat Quran banyak tapi mahat hadis apa? Maka kita mengapresiasi misalkan ada satu radio namanya Radio Roja ya. Disebutnya adalah radio mensiarkan sunnah Rasulullah ya, bagus ya. Karena kalau yang namanya Quran itu sudah lebih banyak dari sunnah ya. Maka mungkin ke depan ma'had hadis itu perlu ya. Nah ini jadi komitmen ya bergantung pada Al-Quran dan sunnah ini adalah sebuah karakter dasar yang harus kita miliki agar kita tidak goyah ya. Dimana pada zaman sekarang ini kan berbagai banyak rujukan untuk memahami konsep hidup kan banyak sekarang Pak ya. Banyak sekali Pak konsep-konsep hidup. Yang kedua, nah ini agak susah nih, komitmen dengan jamaatul muslimin. Apa itu jamaatul muslimin? Yaitu ikatan yang menyatukan umat Islam yang tidak disekat oleh sekat-sekat geografis. Nah, jadi semua umat Islam yang mengucapkan syahadatain ya, itu adalah jamaatul muslimin. Nah, ini menjadi pelik Pak ya. Ketika umat Islam terpecah-pecah ke berbagai negara-negara. Ini pelik. Terus jamaatul muslimin itu siapa? Nah, memang kemudian secara sederhana simpel mengatakan jamaatul muslimin itu adalah kelompok besar umat Islam di seluruh dunia nih yang menjadikan rujukan utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnah selesai kan. Dan kemudian keyakinannya juga adalah keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati adalah keyakinan dasar. Maka saya menarik di sini ya. Ketika kita temukan banyak aliran sesat ya, itu bukan jamaah muslimin atau bukan ya. Nah, ini boleh juga jadikan rujukan, Pak. Saya kutipkan di sini ya, saya tunjukkan di sini. Ada 10 kriteria sesat dari MUI yang menurut saya ini boleh lah gitu ya. Jadikan rujukan bahwa itu sudah keluar dari jamaah muslimin. Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang ke-6. Mohon maaf ya kalau ada aliran jil ya, jaringan Islam liberal ya, mengatakan bahwa kita nggak perlu kepada takdir, nggak perlu beriman kepada qada dan qadar karena itu akan mengakibatkan kita menjadi pesimis. Nah ini jelas-jelas mengingkari salah satu fondasi keimanan kita ya. Sebenarnya nggak ada ruginya juga kok kita beriman kepada qada dan takdir ya. Karena toh agama juga menyuruh kita untuk tetap apa?
bekerja. Kita hanya punya konsepsi dasar bahwa yang namanya Tuhan, Allah itu kan segala sesuatu yang segala maha ya. Dia maha tahu tentang masa depan kita, dia tahu takdir kita, bagaimana kita ke depan, itu saja yang ditekankan kepada kita. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan dia itu tidak bahwa tidak punya qada dan qadar, ya itu berarti keluar dari jemaat muslimin. Yang kedua kata ini, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, ini jadi kalau ada sesuatu yang tidak meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu dikatakan sesat. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Ini bukan jemaat muslimin ya. Misalkan kalau di Depok itu ada dulu yang namanya Ahmad Musadek ya, dia katanya pernah turun wahyu di Gunung Bunder. Ya iya betul itu. Wahyu pertamanya adalah pakai bahasa Indonesia ya, karena konteksnya Indonesia. Ya. Bacalah situasi dan kondisimu, itu wahyu pertamanya. Memang sih penuh hikmah juga sih. Bacalah situasi dan kondisimu, benar juga sih. Cuma kan ada itu betul serius itu. Walaupun cekan terus ada lagi Lia Aminuddin ya. Mungkin yang ya itulah itu jelas lah itu karena dia meyakini bahwa dia turun wahyu itu pasti bukan jemaat muslimin. Nah ini agak berat nih, banyak orang-orang yang berpendidikan termasuk yang ini mengingkari otensivitas atau kebenaran isi Al-Qur'an. Banyak yang menyaksikan Al-Qur'an loh padahal dia S2 S3 profesor bahkan ya, dengan mengatakan ini Al-Qur'an itu isinya dongeng saja katanya. Iya, kalau dia baca surat Yusuf sih ya kayak dongeng gitu kan. Walaupun enggak dongeng-dongeng. Karena kalau bapak-bapak bacalah di Al-Qur'an ya, semua kisah di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang detail, Pak, enggak ada. Saya kalau tanya ya, siapa istri Nabi Yusuf yang kita kenal? Istri pejabat yang kemudian menggoda Nabi Yusuf yang kita kenal siapa namanya? Zulaikha kan? Ada enggak di Al-Qur'an? Enggak ada ya. Di Al-Quran itu tidak detail Pak, kisah itu karena gak penting detail-detailnya itu, yang penting kan hikmahnya sebenarnya. Nah, jadi gak penting itu, jadi banyak kok sarjana-sarjana Islam yang mengatakan Al-Quran ini dongeng aja cerita. Iya kalau bacanya cuma apa? Baca surat Nabi Yusuf mungkin ya. Ini dongeng ya baca. Atau jangan-jangan tidak pernah baca apa? Al-Quran. Gak wajib kalau gitu ya. Nah ini, jadi kalau ada yang mengingkari kebenaran isi Al-Quran itu bukan jemaat muslimin ya. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah ini yang keenam juga ada nih, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ada yang nggak mau menjadikan hadis sebagai, nah itu juga keluar dari jemaat muslimin ya. Menghina dan melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. Menafsakan Nabi Muhammad SAW dihina sebagai pedofil. Ada apa yang gitu? Karena kasusnya kata dia menikahi Aisyah usianya berapa tahun? Nah, ini jelas bukan jemaat muslimin ya. Mengingkari Nabi dan Rasul sebagai Nabi terakhir. Banyak kali ini ya. Kenapa Ahmadiyah itu dikatakan satu? Karena dia mengakui bahwa yang namanya Mirza Ghulam Syarat Ahmad ya, sebagai Nabi. Sudah jelas dalam konsep jamaatul muslimin bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Jadi itu ya, kalau di Pakistan Pak, katanya ya, saya juga belum pernah ke Pakistan ya. Jadi Ahmadiyah ini dikasih solusi Pak. Boleh hidup, nggak diserang-serang sama Islam ya. Tapi agamanya tersendiri, namanya agama apa? Ahmadiyah. Jadi agamanya namanya Ahmadiyah. Tempat ibadahnya bukan masjid, tempel namanya. Ya, terus di KTP-nya agamanya apa? Ahmadiyah bukan Islam. Ya. Kalau itu juga di kita juga nggak masalah. Misalkan Ahmadiyah boleh hidup Indonesia dalam konteks hukum Indonesia, konstitusi Indonesia ya, boleh silakan. Semua agama boleh hidup Indonesia, Yahudi boleh nggak di kita? Boleh, nggak ada yang salah. Di zaman Nabi Muhammad SAW aja Yahudi boleh hidup, boleh. Orang musyrik aja boleh hidup di zaman Nabi Muhammad, boleh. Orang musyrik di zaman Nabi Muhammad itu Pak, itu sebenarnya musyriknya itu agak-agak ateis. Kenapa? Kalau orang-orang kafir Quraisy Pak ya, orang-orang musyrik ya, ketika hidup di Madinah kan, itu mereka disebut ateis kenapa? Karena mereka tidak percaya hari berbangkit.
Jadi tidak percaya orang itu setelah meninggal itu bangkit, ada surga, ada neraka, nggak percaya. Itu kan sama aja dengan ateis kan. Selesai kan. Di akomodasi juga sama Rasulullah. Cuman masalahnya kan ketika itu jadikan bagian daripada ajaran Islam jadi masalah kan. Nah, kemudian mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji, baitullah, wajib, dan seterusnya ya. Nah, kalau ada ibadah-ibadah pokok itu diubah atau dilenceng atau ada inovasi-inovasi yang tidak sesuai, itu keluar dari jemaatul muslimin. Contohnya, mohon maaf ya, dulu ada yang punya ide bagaimana agar ibadah haji itu tidak berdesak-desakan dan memakan korban ya. Idenya apa? Bagaimana kalau hajinya itu adalah di bulan Syawal? Ada itu. Ada sih, harus ingat tuh. Bahkan tuh cendekiawan, mohon maaf ya, walaupun kalangan hajin juga menolak kan. Ada yang mengatakan itu. Kan bulan-bulan haji itu bukan hanya Dzulhijjah kan? Bukan ya? Asrul haji itu Dzulqa'dah udah masuk gitu. Bagaimana dibagi untuk orang Indonesia itu di Syawal, untuk kawasan regional yang lain di bulan Dzulqa'dah, yang lain Dzulhijjah. Jadi ada tiga zona gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya, nggak ada itu ya. Atau kalau konteks Indonesia banyak orang yang inovasi ya, yang sholatnya itu pakai bahasa Indonesia ada. Ada bang? Ya itu sesuatu yang. Nah ini yang 10, ini ISIS benar ya, mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i jelas. Takfiriyah ya. Nah ini bukan jamaatul muslimin. Jadi kalau konsep jamaatul muslimin itu pak. Menutup rapat-rapat, mengkafirkan orang, kemudian membuka ruang selebar-lebarnya bahwa orang itu orang Islam. Itu konteksnya. Maka dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa dikatakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam malasta mu'minan. Kamu jangan berkata orang yang mengatakan kepada kamu itu salam, assalamualaikum, kamu bukan mukmin. Jangan. Itu konsep jamaatul muslimin ya. Bahwa menutup rapat-rapat mengkafirkan orang, harus hati-hati nih. Dan membuka lebar-lebar bahwa orang itu secara positif tinggi adalah orang Islam itu ya. Nah, kalau ISIS kan sebaliknya. Kalau ISIS lain. Pokoknya kalau orang tidak sesuai dengan dia, wah ini kafir nih. Ini bahaya, orang yang mengkafir-kafirkan itu adalah bukan jamaatul muslimin. Nah, ini penting. Nah, ini yang kedua, kita harus menjadi bagian besar keluarga jamaatul muslimin ya. Nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, jamaatul muslim itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, itu semua jamaatul muslimin. Konteks Indonesia ya, dalam konteks yang lebih luas lagi, global kan, itu kan ada jamaah-jamaah banyak kan. Ada jamaah Hizbu Tahrir, ada jamaah Islami di Pakistan, ada Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir ya, banyak sekali. Selagi mereka itu, Pak, memegang teguh fondasi konsep dasar jamaatul muslimin, bagian dari jamaatul muslimin, gak ada masalah. Yang ketiga adalah belajar syariat dengan benar. Ya, belajar syariat dengan benar. Nah, sekarang kan animo belajar syariat itu agak kurang ya. Agak kurang nih. Karena apa? Tidak prospektif ya. Paling jurusannya adalah musola dan masjid gitu. Habis sisa ya. Atau jadi ustaz ya. Inisiatif amal soleh, kalau ini dari hadis Rasul ya. Jadi sebanyak-banyak kita melakukan kebaikan, ini bagus. Di zaman banyak penuh fitnah, pokoknya kita jangan terbawa fitnah, kita lakukan kontribusi kebaikan. Ini hadis, badiru bila amal. Yang kelima, menahan diri. Menahan diri itu, Rasulullah dalam surat Al-Hujurat, ayat Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita dari orang fasik yang kita anggap orang itu dalam tanda kutip ya, orang fasik lah, orang yang banyak maksiat, kita harus hati-hati. Apalagi di zaman sekarang informasi cepat ya. Jangan asal share juga gitu. Kadang-kadang kan, wah bagus nih share. Apalagi banyak di dunia maya itu berita-berita yang entah baranta ya. Nah itu kita harus lebih hati-hati, menahan diri di zaman kita seperti ini. Kemudian yang kelima adalah menjadi muslim. Reformer ya. Kita mau perbaiki aja. Ada satu hadis, mungkin hadis ini menjadi bagian dari perjalanan kehidupan keislaman kita. Badal Islam ghoriban, hadis riwayat Muslim. Wa sayaudu ghoriban kama badal. Islam itu kan mulainya adalah asing ya, akan kembali asing. Oh berarti kita harus menjadi orang yang terasing gitu.
Tapi penafsiran hadis itu, di hadis lain dikatakan manhumul ghuraba, siapa tuh orang-orang asing, kata Rasulullah, alladzina yuslihuna idza afsadu. Yaitu orang-orang yang melakukan islah perbaikan ketika orang banyak rusak gitu. Jadi orang-orang ghuraba itu adalah muslim, orang reformer sebenarnya. Itu di hadis Rasulullah. Nah, ini sikap kita harus seperti ini. Jadi terus menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam perbaikan. Yang terakhir ini pasti nih ya, doa dan istighfar. Karena Rasulullah istighfar itu dalam sehari berapa kali? 100 kali. Nah, bahkan saya tutup dengan satu hadis Rasulullah ya, yang pada akhirnya semua ya, yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah istighfar kita, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena amal soleh kita, bukan. Ya bukan. Ya. Ini yang kemudian disalahpahami ketika ada kutipan masih sebelah-sebelah atau di sana, saya tidak tahu ya. Ketika ada dikatakan katanya Profesor Dr. Quraisy Shihab ya pernah mengatakan begini, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga katanya. Betul, pernah dengar ya. Ya, ya karena dia mungkin mengutipnya nggak secara keseluruhan, entah yang salah yang mengutipnya atau mungkin Pak Profnya mungkin belum melanjutkan hadis itu ya. Hadis ini sudah hadis ini nih, kata Rasulullah begini. Sabidu wa qaribu wa absiru bil jannah fa inna ahadakum la yadkhulul jannah bi amali. Kalian beramal itu dengan benar, seimbang ya. Kemudian berilah kabar gembira dengan surga. Karena sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak masuk surga bukan karena amalannya. Kemudian dikatakan sahabat bertanya kan kaget, qul wala anta ya Rasulullah, termasuk kok Rasulullah tidak masuk surga karena amalannya kan, gitu kan? Coba kalau di situ titik selesai, benar enggak itu pendapat? Benar gitu kan? Iya, Rasulullah enggak dijamin masuk surga. Karena ada yang nanya, termasuk muka ya Rasulullah tidak masuk surga karena amal, ya termasuk saya. Cuman kan ada hadis itu lanjutannya ada, Pak. Cuman siapa yang motong, penceramah sendiri yang motong atau yang lain yang motong, saya enggak tahu ya. Kalau lanjutannya itu adalah wala ana illa, hanya saja ayataqoma dan ya Allah bi rahmati minhu wa maghfirah. Aku ini kata Rasulullah dilingkupi ya, dicurahkan kepada aku rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Jadi apa kesimpulannya dari keseluruhan yang kita lakukan di dunia ini, Pak ya? Pada akhirnya yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah dua, Pak. Rahmat Allah dan ampunan Allah, itu saja. Kalau enggak percaya coba cek ya, hadis di Sahih Muslim ya. Ini unik nih. Dan ini juga menjadi penekanan, kita harus banyak teman dari orang-orang soleh, Pak. Jadi begini, Pak. Ketika sudah diputuskan orang ini masuk neraka, masuk surga. Yang di surga tuh heran, Pak. Ini mana teman-teman saya yang salat berjamaah dulu kok enggak ada di surga? Waduh, kemana dia kok? Teman pengajian gitu kan. Teman buka bersama kok enggak ada di surga? Protes dia, protes. Jadi orang-orang di penduduk surga ada yang protes kalau, ya Allah, mana teman-teman saya yang dulu itu salat berjamaah bareng, mungkin kalau diperlebar yang ngaji bareng ya, yang buka puasa bareng, yang liko bareng, kok gak ada di surga gitu. Bahkan ustaz saya gak ada di surga loh. Nah ini bahaya juga loh ini nih. Bahaya nih. Kata Allah, coba-coba cari di neraka. Dia cari di neraka, wah ternyata di tempat lagi begini-begini. Kalau bahasa kita lah itu. Boleh gak ya Allah itu dikeluarkan ke neraka? Oh boleh, kamu mau dikeluarkan ke neraka? Kan itu rahmat Allah. Nah ini pentingnya kita punya banyak teman apa yang soleh gitu ya. Iya penting gitu ya kan? Jadi kalau kita sholat berjamaah itu di pinggir, Pak ingat saya nanti kalau di akhirat kalau ada hal-hal yang kurang beruntung ingat saya. Nah ini hadis Rasulullah, jadi benar juga kalau dipikir-pikir ya, aduh, iya yang penting itu rahmat dan maghfirah lah. Maka istighfar sebanyak-banyaknya menjadi penting gitu kan, karena kita minta maghfirah Allah sebenarnya. Nah ini saya, jadi pada akhirnya semua adalah istighfar ya. Istighfar, astagfirullah, dan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi daya tahan imunitas dari berbagai macam fitnah yang menghantam kita sebagai muslim ya pada zaman sekarang. Nah itulah beberapa hal mungkin sumbangsih sedikit pemikiran ya, mudah-mudahan menjadi bahan kita. Kesimpulannya, karakter yang harus kita miliki itu ketika kita hidup di zaman ini adalah kita punya karakter berpegang kuat Quran dan Sunnah, komitmen dengan keluarga besar jamaah muslimin, belajar syariat dengan yang benar, terus melakukan inisiatif amal soleh, menahan diri, sabar, ya. Kemudian menjadi reformer muslim,
dan memperbanyak istighfar. Itu saja mungkin. Saya tidak tahu apakah langsung ditutup atau ada tanya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya karena waktunya mungkin agak lebih panjang. Dan mungkin menyebutkan satu pertanyaan, kesempatan bertanya, ada yang mau yang bertanya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang fitnah akhir zaman. Ciri-cirinya, maksud saya, apakah umat Islam, ya, seperti kita ketahui sekarang kan umat Islam itu sendiri banyak sekali golongan-golongannya. Nah, kemudian kan ada satu riwayat juga yang dikatakan bahwa ketika pada hari kiamat manusia itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Apakah itu termasuk dari ciri-ciri fitnah akhir zaman? Terima kasih. Ini hadisnya nih. Jawabannya ini hadisnya. Betul, itu bagian dari zaman ya. Walladhi nafsu Muhammadin biadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, latab tarikun na ummati, sungguh umatku akan terpecah-pecah. Alas-alas wasab'in menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu di surga. Wah, ngeri juga ya. Wasnatan wasintani wasabuna finnar, 72 di neraka. Gila ya Rasulullah, tapi ada lanjutannya nih. Ya Rasulullah, makhluk itu yang satu di surga itu siapa gitu? Apa kata Rasulullah? Al jamaah, pakai alif lam ya, definitif. Jamaatul muslimin. Di hadis lain mengatakan, riwayat lain di bawahnya nih, apa itu jamaah? Ma'ana alahi al yaum wal ashab, yaitu yang mengikuti keyakinan-keyakinan saya sekarang dan sahabat-sahabat saya. Ikuti saja apa sahabat Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sudah selesai ya urusannya. Nah itu yang disebut jamaah. Ini simple ya, walaupun pembahasannya bisa pelik ya. Bisa pelik. Nah, jadi memang itu bagian dari akhir zaman ya. Tapi jangan, karena kalau dihitung Pak ya, itu lebih dari 73 sebenarnya. Ya betul ya. Nah saya ini di MUI saja mencatat ya, aliran sesat di Indonesia ini ada sekitar berapa tuh, ratusan lah kira-kira. Ratusan. Kalau ratusan kan boleh dapat 72, 3 kan? Apalagi ini penting ya. Dalam filosofi bahasa Arab ya, angka 7 itu menunjukkan unlimited, banyak. Nah, berarti angka 7. Makanya kan dalam sebuah hadis di riwayat Imam Muslim katakan kullu amali ibnu Adam yudha'af, setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali kan? Ilasab imi adipin sampai 700 kali lipat ya. Nah angka 7 itu dalam filosofis bahasa Arab biasanya adalah tidak terbatas. Ya biasanya itu filosofi bahasa Arab ya. Jadi betul itu adalah fitnah akhir zaman ya. Tapi jangan mencoba-coba kita menghitung-hitung ya. Jamaah kita nih yang di surga nih. Yang 72 kamu nih maksudnya. Nah itu klaim sepihak ya. Bahaya ya. Wallahu a'lam.